Barat tengah menikmati musim dingin di Jepang. Tak sekadar liburan saja, Syahrini sekaligus mengunjungi orang tua Reino yang menetap di negeri Sakura. Pasangan ini memang sangat akrab dengan budaya Jepang sebab ibu Reino berasal dari negara tersebut. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Syahrini dan Reino Barak sejak akhir 2020 lalu diketahui sedang liburan ke Jepang. Pelantun lagu Restu ini pun kerap mengunggah momen serunya saat berada di negeri Sakura tersebut di media sosial Instagramnya. Saat berada di Jepang, pasangan yang menikah pada tanggal 27 Februari tahun 2019 ini mengunjungi berbagai tempat wisata ikonik. Selain itu, Syahrini juga jalani berbagai pemotretan meski sedang berada di Jepang. Baru-baru ini ia unggah potretnya saat bermain salju bersama Reino Barak. Penampilannya pun tetap menawan dengan gaya modisnya. Serta potretnya saat berfoto dengan Reino Barak, hidung Syahrini terlihat lebih mancung. Penampilannya ini sontak menjadi sorotan. Curi perhatian netizen, berikut ini deretan momen ketika Syahrini terlihat elegan mengenakan kimono. Gaya Syahrini memang selalu cetar setiap kali liburan ke luar negeri. Pelesir ke Jepang 2017 silam ditemani kakak tercinta. Tak lengkap mengunjungi negeri Sakura tanpa pakai kimono. Bahkan mereka mengusung tema tradisional Jepang di sesi pre-wedding. Syahrini dan Reino tampil elegan bak keluarga kekaisaran. Wanita 38 tahun ini memang sangat menyukai budaya mama mertua. Gaya mesra mereka beberapa saat sebelum resmi menjadi suami istri. Liburan ke Jepang kali ini sekaligus silaturahmi ke mertua. Ohayou gozaimasu, tulis Inses di Instagram. Pasangan ini tampil kompak mengenakan yukata. Itu tadi beberapa momen Syahrini dengan kimono mulai dari single hingga menjadi nyonya Reino Barak. Bagaimana menurut kamu penampilan penyanyi cintaku kandas tersebut? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.